Dilansir dari kusulsel.com, debat belum selesai, sejumlah kursi di acara nobar TKD Jokowi Ma'ruf mulai kosong. Sejumlah kursi yang telah disediakan oleh panitia nonton bareng debat kandidat perdana Capres dan Cawapres, tim kampanye daerah Jokowi Dodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, Provinsi Sulsel dan Kota Makassar mulai kosong. Padahal debat kandidat belum selesai. Nobar TKD ini diselenggarakan di Ballroom kediaman Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Dhani Pomanto, Jalan Amirullah Makassar, Kamis 17 Januari 2019. Dari pantauan kusulsel.com, awalnya ballroom terlihat padat. Bahkan sebagian peserta nobar terpaksa berdiri karena tidak cukup kursi. Namun perlahan peserta nobar meninggalkan kursinya satu persatu. Meski begitu, sejumlah pendukung Jokowi Ma'ruf lainnya masih setia menyaksikan debat dari layar lebar yang disiapkan panitia. Untuk diketahui, meski kegiatan nobar ini dilaksanakan di kediaman Dhani, tapi Ketua Dewan Pembina TKD Makassar itu tidak nampak menyambut para tamu. Dhani tidak mendapat izin dari Kemendagri. Pak Dhani tidak dibolehkan nonton debat, beliau tidak dapat izin, kata Ketua TKD Makassar Wahab Tahir saat ditemui di kediaman Dhani. Rencananya setelah debat berlangsung akan dilanjutkan dengan dialog interaktif. TKD Jokowi Ma'ruf meminta saran dan masukan peserta debat kandidat atas penampilan Jokowi Ma'ruf.